Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan pencarian anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Emeril Khan Mumtaz atau Eril, mulai nampak ada kemajuan. Namun demikian, pihak Kemenlu belum memberikan informasi detail terkait kemajuan pencarian tersebut. Di sisi lain, pihak KBRI Bern juga masih menunggu konfirmasi dan informasi detail mengenai kemajuan pencarian Eril dari pihak kepolisian setempat. Berdasarkan perkembangan terakhir, hingga Selasa 7 Mei 2022, pencarian Eril telah mencakup sekitar 30 km wilayah Sungai Are. Pihak kepolisian Bern menilai peningkatan pengunjung yang terjadi di sepanjang Sungai Are karena memasuki musim panas akan memberikan dampak positif bagi upaya pencarian. Sedangkan metode pencarian Eril setiap hari disesuaikan dengan kondisi Sungai Are yang selalu berubah sesuai perkembangan cuaca. Perubahan metode ini selalu memperhatikan aspek keselamatan semua petugas yang terlibat pada misi pencarian.